أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه زلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلج منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب كمثل القلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه بلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, pergilah dengan teguh
Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, atau agar kamu tidak mengatakan, sungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang menustakan ayat-ayat kami. Maka beritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir, sangat buruk perumpamaan orang-orang yang menustakan ayat-ayat kami, mereka menzalimi diri sendiri. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Mahamnya Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukurillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.